foto. Wah, baiklah. Inilah kata lokawar di sini menurut lancar karena di Nabung. Di sini dekat saya bisa menopang. Wih, awas sakit atau? Sakit, aduh. Ngapain kalian sini? Masuk angin, Len. Ini. Ada orang mancing. Mana? Ada lagi ya di bawah. Gila. Banyak dapat, Bang. Dapat. Enggak. Umpannya apa, Bang? Lu. Duit 50.000, Bang. Aku datang. Woi, kalian nampak pantat aja, we. Buka lah, we. Tawari di mana? Tawari gajah. Tawari sama itu. Oh, iyalah, enggak mau lah kawin sama gajah, gila. Tawari orang kru. Itu ini. Ini namanya gajah ini. Uni Olive. Mundur lah masuk danau ya kan. Ini ini namanya hutan Deleng Lancuk, taman wisata alam Deleng Lancuk, Danau Lokawar. Kalau di sana Gunung Sinabung dengan ketinggian 2451 meter dari permukaan laut. Ini penghuni terakhir. Nak bego. Siapa? Si Chandra. Iya, kena bego. Begunya. Begunya kena bego. Iya, betul ya. Kapan? Kapan kejadiannya? Sama siapa dia bego? Hah? 2004. 2004 kok tahun baru sama orang Kak Lili di sana. Di mana? Ngeklaim orang tuh. Cakap kotor kali mulutnya. Pengaruh itu ya. Iyalah. Mana ikannya? Mana ikannya? Ah, kau nokoh aja. Inilah Nona Lokawar bersama profesional di Lokawar. Mana ikannya? Tengok. Kenapa namanya, Bang? Ikan kaperas, namanya ikan kaperas. Terus ikan apa aja, Bang, yang di sini, Bang? Nila. Nila, Bang. Yang penting besisi. Jadilah ikan. Jangan nanas saja udah, ambil.
banyak mancing lu. Pakai helm lu. Dia takut mancing ditangkap polisi. Ya bang, ngomong-ngomong bang, mata jodoh. Tsunami itu dia kena. Mana? Sini lah, Cok. Dia kena tsunami? Masuk angin loh. Kan tanggal bulan 12 itu yang kali pergi pertama ke Sorotong, baru pergi lagi kan. Bulan satunya dia lagi masuk rumah sakit. Berarti enggak boleh sering-sering pergi kemari. Sebulan dua kali juga lah. Awal bulan 12 waktu kali pergi pertama. Orang dia mabuk di situ di rumah bang, sakit. Mabuk Indomie. Di rumah sakit apa korban tsunami dia masuk lagi. Pikir orang korban tsunami itu ya. Orang korban disentri. Masa jelek kali penyakitnya. Disentri. Kita periksa jempol orang ya. Tunjuk ke lagi. Lu. Bang, ngomong-ngomong bang, mata jodoh. Mau semua nih. Mau mau tuh bang, kalau dipaksa. Sakit lah kalau dipaksa. Ini yang kot. Kan jurung dulu ada, sekarang enggak ada. Karena airnya udah terkontaminasi, karena jurung kan kalau hidup dia cuma bisa di air yang habis itu ada lagi alami. Itulah yang bikin sama kami itu, akhirnya aku sampai ke puncak gara-gara dia, soalnya sama si Kenong waktu itu. Sama Kenong Keling? Iya, Kenong udah meninggal. Udah meninggal. Masa sih? Iya. Dia jujur, kena apa? Malaria. Malaria? Waktu pulang dari Aceh deh. Tapi dia katanya waktu itu merit. Kenong kan? Iya, Kenong, Mas Kenong. Udah meninggal. Betul. Iya. Kan terakhir jumpa sebelum tahun baru kemarin loh. Tahun baru ini? Oh iyalah, aku udah jumpa udah lama. 2005 itu teman Bangke itu paling sick. Ngelawak aja kerjanya. Iya enak sama Bang Mas Kenong. Ayo lah nyemplung situ kok bisa. Ganggu ikannya, mati nanti. Kepala bagus itu kutipin kok kayak mana enggak perlu mancing. Atuh. Lah kok berani mandilah. Enggak pakai baju. Lontor nanti warna merah ini. Masa mandi segini? Kok berani inilah. Apa? Masukin kepalanya di air. Cuman nih kepala jempol lah nih. Biar dimakan. Biawa. Aku ingat Bang Jojo, aku yang terakhir sama itu. Ih, sendalnya ampun. Kan diajak berenang dia sama Bang Chandra kan. Enggak mau deh, enggak mau kok Bang ada buat. Enggak mau betul ya. Akhirnya mereka juga lah, cuman dia cuma tinggal di tenda cowok baru saja ya. Siapa? Si Jojo. Jojo lah apalagi.
Tenda ada berapa macam? Tenda pesta. Tenda tenda cowok. Karatan kak, infeksi nanti. Apanya pantatnya? Ini kakinya, kakinya. Masa kecil suram nggak pernah main air ya? Ada kapal lagi sekarang? Ada, boat, perahu boat. Rakit, rakit. Naik perahu boat mahal, satu orang 10.000. Naik perahu boat mahal. Bagus berenang aja. Eh, salah, bukan Kenong. Kompeng yang meninggal. Mirip soal orang dulu. Salah-salah aja nanti. Salah-salah, Wak, salah. Sekarang udah enggak ke alam lagi. Kenong. Konon dia pernah, teman-teman pernah jumpa Kenong bawa bawa apa? Angkutan sama ada yang jumpa sih naik becak. Iya katanya dia naik becak. Terakhir ketemu kan di itu dari tuh kan ikannya deket sih kak. Mana ikannya? Anak ikannya. Ikan gobi tuh. Masa ikan gobi di sini?